Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'limu naf'a wal intifa'a wal muzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang keenam daripada tanggung jawab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-hadzru minal mutasattirin. Waspada terhadap orang-orang yang berbuat mengadu domba atau semisalnya dengan gambaran yang baik, seakan-akan menunjukkan perbuatan yang indah di depan keluarga Nabi, membela keluarga Nabi, pada intinya ada maksud dan tujuan terselubung di dalam apa yang mereka inginkan daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yanbaghi ala alil bait, yang semestinya dilakukan oleh keluarga Nabi, an ya'lamuhu, mereka mengetahui, an yakuna nasihina li umumil muslimin wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Mereka keluarga Nabi itu selalu memberikan nasihat kepada umat Islam secara menyeluruh, dan itu adalah sudah ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah melalui hadisnya ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat secara umum kepada siapapun, terkhusus keluarga Nabi, karena dari merekalah, dari di tengah-tengah merekalah sumber daripada nasihat, sebagaimana di dalam awal kitab Ayyuhal Walad Al-Imamul Ghazali juga mengatakan sumbernya nasihat semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang lebih pantas untuk memberikan nasihat daripada yang lainnya. Lah itu harus diketahui oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nasihat itu karena Rasulullah dan karena tokoh-tokoh umat Islam serta para orang-orang awam daripada umat Islam. Di antara nasihat untuk umat Islam, minan wa minan nushilil muslimin al-bu'du an mawatinil ikhtilaf. Di antara cara menasehati untuk umat Islam itu, keluarga Nabi harus menjauh daripada kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang mengundang perbedaan antara orang-orang yang ada di zamannya. Tidak maju ke dalam hal-hal yang membuat kegaduhan. Tugasnya keluarga Nabi menjauh dari itu. Ketika adanya, sekiranya kalau masuk kok tambah semrawut, tambah tukaran umat Islam karena perbuatan itu, hendaknya ibtiat, menjauh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia menjauh itu otomatis menasihati umat Islam agar tidak ada pertentangan satu sama lain sehingga mereka adem. Wal hadru min tasdiqi ahli al ahwa
wa ma yaftarunahu min aqwalin kadzibatin khati'atin fi haqqi ba'di a'lami ahlil bait at-tahir. Dan juga waspada, hati-hati dari mempercayai orang-orang yang selalu menggunakan logika untuk keinginan hawa nafsu mereka, dan apapun yang mereka ucapkan daripada ucapan-ucapan yang bohong, dusta, kepada sebagian tokohnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang ada orang-orang yang membuat seakan-akan itu baik untuk keluarga Nabi. Lah, posisi yang harus diambil, sikap yang harus diambil oleh keluarga Nabi untuk menjadi nasihat kepada umat Islam adalah tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Selalu menentang atau diam dari apa yang mereka katakan. Sebab kalau mendukung, membenarkan, padahal di situ terdapat misi-misi yang dapat merusak umat Islam pada umumnya, maka tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Lah, hal tersebut bukan semuanya. Terkadang yang disampaikan itu benar. Hal-hal yang tidak benar itu yang menurut akal logika hawa nafsu yang mereka utarakan, mimma yatanafa ma'a sharihil Qur'anil Karim. Dari apapun yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang jelas, yang sharih. Terkadang apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menginginkan hawa nafsunya itu dengan dalil Al-Qur'an, tapi maknanya bertentangan dengan Al-Qur'an. Atau tanpa dalil, bertentangan dengan Al-Qur'an, dan itu disampaikan menggunakan logika sehingga mudah diterima oleh orang awam. Lah, terkadang ada daripada tokoh-tokoh Ahlul Bait yang terpengaruh akan hal tersebut. Ketika mereka terpengaruh membenarkan, resikonya besar. Begitu juga wa sunnatir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu juga bertentangan dengan hadisnya Nabi. Wa yukhaliful ma'gul wal mangul wa tsabital ma'lum min ad-din. Bertentangan pula dengan logika syariah, bukan logika manusia. Wal mangul, dan apa yang diriwayatkan dari guru ke guru sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tsabital ma'lum, dan yang sudah tetap diketahui dari agama. Wa ma ajma'a alaihi ahlus sunnah wal jama'ah fi kulli al'usuri salifah, dan bertentangan dengan apapun yang sudah disepakati oleh orang-orang ahlus sunnah wal jama'ah dari masa-masa yang terdahulu. Kalau kita perhatikan zaman sekarang ini banyak penyelewengan-penyelewengan yang ada di dalam agama dengan dalil ahlus sunnah wal jama'ah, dengan dalil ayat Al-Qur'an atau organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi isinya sudah bertentangan. Lah, ini para Ahlul Bait, hati-hati dari hal tersebut. Jangan sampai membenarkan, mengikuti, yang akhirnya timbulnya perpecahan di dalam umat Islam. Padahal tugas mereka, sebagaimana kakek mereka Nabi Muhammad, adalah menyatukan umat dengan Al-Qur'an, dengan hadisnya Nabi, dengan ijma' ulama. Ini justru membela pemikiran-pemikiran baru yang menyesatkan. Lah, di sini disebutkan wa an ya'lamu kadzalik anna hunaka qauman. Di sana ini ada, mereka itu harus, keluarga Nabi harus mengetahui bahwa ada satu kaum minal ladzina yattakhiduna hubba alil bait matiyatan li ahwa'ihim wa khida'ihim. Sebab menjadikan cintanya kepada keluarga Nabi hanya batu loncatan untuk mensukseskan keinginan mereka dan tipu daya mereka.
wa batha ara'ihimul batinah, dan juga untuk menyebarkan pendapat-pendapat mereka secara batin. Jadi misinya itu dengan seakan-akan menunjukkan mereka itu cinta kepada keluarga Nabi, mendorong keluarga Nabi untuk, tujuannya bukan itu, bukan cintanya, tujuannya hanya apa pendapatnya ini bisa sampai kepada mereka dan mereka lakukan. Dan ini terjadi di Indonesia loh ya, ini terjadi di Indonesia dan sudah mulai bergerak besar. Mungkin kita gak sadar, orang-orang yang benar-benar paham dalam hal ini menyampaikan dalam hal tersebut. Gak mungkin kita bongkar, kalau kita bongkar penjara mana. Ini sudah tersebar, karena itu harus kembali ke khitoh salafuna soleh, jalan yang digariskan oleh salaf solehin. Wa aqaidihim al-mulhidah, dan mereka itu ada tujuan untuk menyebarkan akidah mereka, yang mana akidahnya adalah ujung-ujungnya ateisme, meniadakan Tuhan, meniadakan agama, hidup penuh dengan kebebasan. Mulai kita sadari ini, ketika kita sebutkan ateisme, meniadakan keagamaan, meniadakan ketuhanan, mulai kita sadari. Dan itu mulai disahkan di negara Indonesia. Wahum asyaddu a'da alil bait, mereka adalah musuh terbesarnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang berbeda pendapat dalam furu, dalam masalah kunut atau enggak, bukan itu. Kalau itu masih enggak masalah di dalam mazhab, perbedaan antara mazhab saja. Ini sudah di dalam akidah, sudah terselubung di negara kita ini. Perlu waspadalah, keluarga Nabi harus hati-hati lebih daripada yang lainnya. Lah itu sudah terjadi dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika adanya perbedaan cara ijtihad, cara mencari solusi terbaik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Mereka perbedaan pendapat. Cuman ini ada satu kelompok yang mengaku bahwa mereka adalah mencintai keluarga Nabi, padahal hati mereka adalah Yahudi. Isi mereka adalah Yahudi. Seakan-akan mereka mengatakan kita ini mendukung Sayyidina Ali, tapi nyucuk ke yang lainnya, sehingga terjadinya perperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini orang-orang yang seperti ini bukan hanya zaman dulu, saat ini juga banyak. Lah perlu dari keluarga Nabi secara khusus dan umat Islam secara umum memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena ini memang misi-misinya orang kafir, misi-misinya orang yang tidak beragama untuk merusak umat Islam. Dan itu sudah nas dari ayat Al-Qur'an, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara khususnya, orang yang tidak menyembah Allah secara umumnya, mereka tidak akan puas untuk umat Islam berada di jalur yang benar sampai mereka mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasara. Terkadang seakan-akan membela keluarga Nabi, seperti cerita mungkin sebagian kita mendengarkan, ada satu ulama dari Ahlul Bait didatangi beberapa orang dengan mengatakan, Anda ini jangan terlalu memuji seperti Hindun atau Wahsy, karena mereka itu yang membunuh kakek Anda, Sayyidina Hamzah. Yang membunuh Sayyidina Hamzah adalah Wahsy. Saat itu Wahsy kufur, Hindun pula saat itu masih kufur. Tapi mereka berdua sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita Ahlul Bait menghormati, memuliakan mereka. Itu ajaran yang diajarkan oleh kakek turun kita.
Tapi ada orang-orang baru yang mengatakan, bagaimana kalian kok memuji mereka, kan gak masuk akal mereka yang membunuh. Lah ketika orang itu memang benar-benar faham timbangan yang diajarkan dalam agama, orang tersebut menjawab dengan mudah dan gak sulit. Jawabannya, ya benar, memang Wahsy yang membunuh kakekku. Kakekku bukan kakekmu. Jangan protes, wong kakekku, terserah. Walaupun saya tetap mencintai orang yang membunuhnya, terserah saya, wong kakekku. Kok protes? Itu urusanku. Kalau orang tuamu saya bunuh, kamu mau mencintai aku, terserah kamu. Mau benci, terserah kamu. Gak ada pedulinya. Yang membunuh kakekku, dia, aku mencintainya. Terus mau apa? Mau protes? Hak saya, kok protes? Itu yang diajarkan oleh Salafuna Saleh. Ketika sudah bertaubat, mengabdikan dirinya kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mulia. Walaupun mereka misalkan bukan sahabat Nabi, mereka juga tabiin, orang-orang yang mulia. Dan mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini pemikiran-pemikiran seperti itu harus kita temukan jawaban apa yang diajarkan oleh salafuna saleh. Dan itu tidak mungkin kalau kita enggak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, mungkin bisa kita dapatkan. Wa inna sudurahum musta'ilatun bil hikdi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ghadha bi dinihi 'ala aqaidihim al munharifah. Dan hati mereka, orang-orang yang ingin merusak umat Islam, itu menyala api di hati mereka, api dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah memutuskan bahwa akidah mereka adalah akidah yang melenceng. Wa hum haqiduna ala ali baitihi thayyibin thahirin. Mereka juga benci, dendam kepada keluarganya Nabi, dendam dengan Nabi, dendam dengan keluarganya. Yang terjadi kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Mereka menyatakan cinta kepada Sayyidina Husain, mendatangkan Sayyidina Husain. Ketika mereka sampai di Sayyidina Husain sampai di Irak, ternyata mereka memerangi, membunuh. Nah ini kan apa? Mempercayai perkataan-perkataan yang menyesatkan tadi. Waqad kanu wara'a katsirin minal fitan wal mihan allati ibtuliya bihal muslimun wasalat bisababiha katsirun minad dima' az-zakiyyah ath-thahirah. Dan benar-benar terjadi di belakang itu banyak daripada fitnah dan ujian yang telah didapatkan oleh orang-orang Islam. Dan sebabnya fitnah, ujian tadi yang dinyalakan oleh orang-orang yang ingin merusak umat Islam, mengalir banyak daripada darahnya umat Islam. Berapa banyak pertumpahan darah, perang antara sesama muslim terjadi dari zamannya Sayyidina Ali. Bahkan dari ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah sampai saat ini. Dan itu akan terus terjadi sampai turunnya Al-Imamul Mahdi. Namun tidak semua orang mendapatkannya. Kita bila ingin tidak mendapatkan hal tersebut, maka jalanlah di jalannya salafuna saleh. Bagaimana cara hidup salafuna saleh? Bagaimana cara mereka mencintai keluarga Nabi? Bagaimana cara mereka hidup dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan itulah kita akan selamat. Karena itu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan keluarganya Nabi adalah dibagaikan apa namanya? Perahu wasafinun lin najati idza ama khifta min tufan kulli adza. Bagaikan perahu ketika adanya badai. Zaman sekarang bukan hanya satu badai, dua badai, berbagai macam badai sudah menghampiri kita. Akidah-akidah, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan sangat banyak, baik dari ceramahnya tokoh, baik dari organisasi, baik dari media sosial dan sebagainya. Kalau kita enggak benar-benar mempelajarinya, kita akan terjerumus di dalam badai tersebut dan enggak mungkin ada yang menyelamatkan. Tapi ketika kita berada di perahu salafuna saleh,
Perahu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jalan di jalannya mereka, kita akan selamat. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh yang naik di kapalnya Nabi Nuh mereka selamat, begitu juga yang ikut di perahunya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan selamat dari berbagai macam badai yang ada. Dan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang mengikuti salafuna salih, mengikuti ajaran keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa kita dalam keadaan mengikuti jejak mereka, tidak berpaling sedikit pun dari jalan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.